unboxing guys. Ini alat Ener untuk motor injeksi untuk mempermudah pekerjaan, khususnya untuk motor injeksi. Kita langsung saja buka injeksi, kita langsung saja unboxing nih guys, namanya guys. Ini lewat pos Indonesia. Unboxing. Unboxing. Ding ding. Wah, udah kelihatan guys. Wah, apa ya isinya ya? Lihat aja, kita buka. Seperti apa sih isinya sih? Lagi besar. Lapisan apa sih? Lapisan. Unboxing. Ini sudah nampak. Sudah nampak nih. Sudah kelihatan. M100 Universal Motorcycle Scantle. Universal ini untuk motor apa aja, nanti kita buka. Ayo. Ini menunya. Ecu informasi, komponen tes, ISC reset, quick test, start test. Dan masih banyak yang lain. Menghapus kode kerusakan. Untuk setting CO juga bisa. Buka dulu seperti ini. Simsalabim. Wah. Ini ada soketnya. Soket komplit. Ini OBD 16 pin. Jadi dulu ini sih jarak. Ini apa ya, kita coba baca. Aprilia ini buat Honda, ini DLC yang ke DLC, ini yang ke DLC. Apa kita buka? Ini 4 menit tulis. Apa ya? 4 menit. Nah, ini ke DLC. Ini buat Aprilia. Ini yang buat Honda. Coba masukkan lagi. Ini apa? Main test. Ini yang untuk ke scannernya. Ini untuk main test. Ini buat baterai, power supply. Ini bacanya main test. Ini untuk pengetesan aki. Juga yang untuk ke power supply. Ini apa ya? Yamaha. Ini untuk Yamaha nih. Yamaha. Kita buka nih. Yamaha, ini paling sering Yamaha. Kita menangani Yamaha, Miyuchi, dan Vixen. Nah, ini coketnya udah ada. Ini yang buat Vixen. Ini Yamaha Vixen. Buat Vixen. Ini yang ke Miyuchi. Ini. Ini coketnya. Ini share, Miki share. Pasti kek. Masukin lagi. Ini juga ada user manual. User manual ini. User manual. Yang buat buku panduan ini, buku panduan tapi dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Inggris. Aduh. Langsung saja guys, kita buka. Wow, ini lumayan gede. Bukan HP ini, Syar. Ya. Oh, mantap ini guys, gede banget. Benar-benar mantap ini. Jadi ya gini. Ini bisa dibuka, ini karet. Nah. Ini karet. Kayak apa sih ya?
Ini buat mencari kerusakan motor. Iya nih. Ini nanti kita coba. Nanti kita review lagi untuk mencoba mengetes motor. Ini hanya mengecek kelengkapannya. Ini sudah lengkap, komplit. Dan siap dipakai. Ini data untuk ke laptop yang dari sini untuk mengupgrade. Untuk upgrade. Nah, ini lumayan gede ini, berapa inci? Ini sudah lengkap. Ini kita tata lagi, share. Ini buku panduannya. User manual. User manual. Nah, ini lumayan komplit. Udah OBD2. Segala motor bisa. Harganya yang terjangkau. Harganya yang terjangkau ini, guys. Nah, ini harganya yang terjangkau, lumayan. Nanti review cara pemakaiannya dan cara pengetesannya di motor ini agar mempermudah pekerjaan. Ini soket main test yang langsung ke scannernya, kemudian ini disambung pakai ini lagi sesuai kebutuhan untuk Yamaha atau Honda. Ini yang soketnya yang ke motornya, ini 16 pin. Kemudian ini untuk Honda, tinggal pasang ke sini. Terus ini ada tambahan untuk power supply yang dari aki. Ini pakai ini ke sini. Nah, ini pakai ini. Soket ini ada tanda ini baterainya. Ini colokan ini nanti ke sini. Nah, ini nanti kita coba nyalakan di episode 2. Ini sementara segini dulu. Ini juga untuk tester aki. Ini tester aki. Ini ada sikringnya juga. Tester aki. Ini mantap, gede banget ini, guys, barangnya. Gede.